Assalamualaikum, selamat pagi. Video kali ini kita berada di kebun milik saudara, yang dimana saudara hari ini akan memupuk sawit varietas topas yang berumur sekitar 2 tahun. Pupuk yang digunakan ialah pupuk NPK merek Pak Tani. Nah, inilah pupuknya NPK 12 12 17 yang merek Pak Tani dengan dosis 1,5 kg. Oke, kita tengok saudara memupuk. Nah, ini salah satu pokokan yang sudah dipupuk menggunakan NPK. Nah, ini cara pemupukannya dengan cara ditabur di sekeliling piringan. Satu bulan kemarin sudah dipupuk kisrit, sekarang tinggal masuk pupuk NPK. Nah, ini bekas pupuk kisrit kemarin. Nah, itu waktu jeda pemupukan sekitar satu bulanan. Nah, inilah batangnya topas. Taburkan melingkar. Oke. Nah, dosis yang dipakai 1,5 kg ini. Tidak apa-apa lebih, asalkan jangan kurang itu. Melingkar di piringan. Nah, inilah dampaknya yang sudah dipupuk. Sistem tebar ini yang dipakai.
biar agak menghemat tenaga kalau sistem tebar. Ya, seperti inilah contoh pemupukan di kebun saudara ini. Pupuknya itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.